Sutri adalah salah satu tari bermangsa magis yang disakralkan oleh desa adat Batua sebagai penetralisir sasih kering. Tari Rejang Sutri diperkirakan dipentaskan pertama pada abad ke-17 tahun 1658. Tari Baris Baturan memiliki gerakan dinamis dengan semangat kepahlawanan masyarakat Baturan menceritakan tentang tatanan keprajuritan. Tari Gambuh yang penuh dengan tatanan peprabon mengambil cerita Panji Malat Rasmi. Tari Gambuh merupakan sumber atau ibu dari drama tari di Bali. Thank you.
sebagai simbol kegembiraan ikrama tali baturan, meniru gerakan kodok melalui tari genggong yang memisahkan pertemuan antara Putri Dahar dengan Putra Mahkota Jenggala Kering. Diiringi musik tradisional tari genggong dikolaborasikan dengan instrumen gitar dari musisi muda Desa Batuan, Balawan, yang telah mampu untuk mengembangkan semangat citra karang hingga ke mancanegara. Dari komunitas Batur Ulabun dan komunitas Citra Karo sebagai pemuda wantahan song yang banaspati. Ogo-ogo merupakan simbol dari Buddha Kala. Barong dan ogo-ogo simbol dua binedo, kebaikan dan keburukan yang selalu berdampingan dalam kehidupan sampai kapanpun, sehingga masyarakat Desa Baturan tetap teguh menjalankan tradisi agar terhindar dari wabah dan kesengsaraan. Demikianlah perjuangan para tokoh seni dalam wadah Citra Kara sebagai jati diri masyarakat Baturan, Desa Batuan saat ini. Om Santi, 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 Om. Thank you.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, masyarakat Gianyar yang kami banggakan, demikian tadi telah melintas di panggung kehormatan peserta pertama dari Duta Kecamatan Sukawati dan telah menampilkan berbagai kreativitas seni dan juga khasana budaya dari